Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di sekitar Sungai Hujan di wilayah perairan Indragiri Hilir. Pada malam hari ini menjelang pukul setengah 12 malam, kami tersadai di Kuala Sungai Hujan karena tadi jam 7 malam dari Pulau Kijang kami ingin kembali ke Tembilahan. Kalau dilihat dari cahaya yang ada di tepi pantai, ini merupakan pantai lumpur yang sangat luas. Sudah hampir 3 jam lebih kami berada di sini menunggu pasang. Kalau melihat tabel pasang surut air laut, insya Allah nanti pada pukul 1 akan mulai pasang naik. Hari ini tanggal 26 Desember tahun 2022, tepatnya pada malam Selasa ini. Ini cap kami nih, tadi salah alur ya ini, bidin. Ya, ini hal yang biasa, karena alur Sungai Hujan dari Pulau Kijang menuju ke Kuala Enoh pada malam hari memang sangat sulit. Ya, kalau dilihat dari kejauhan mungkin tidak tembus, kalau ada titik-titik itu beberapa. Istirahat sejenak ini. Iya, tak ada tanda-tanda ya kita. Jauh ya. Ah, inilah kondisi terakhir kita berada di Kuala Sungai Hujan. Kita sudah tersadai terdampar 3 jam, bahan bakar BBM-nya masih oke, cuma ya cepat mulai menurun kacamata ada bumbu biasa kita nenek kita pelaut. Siapa yang depan tuh? Di depan tuh siapa tuh? Wah, tuh. Oh, betul-betul menikmati. Mau mancing tak bisa mancing, ini lumpur semuanya. Wah, itu alur. Kalau itu tadi alur kita dari Sungai Hujan ke kanan mencari alur, ternyata kita mengarah ke pantai.
Terus cap, mana alur kita tadi itu? Wah, alur kita terus, terus lagi alur kita ke sana. Waduh, luar biasa. Oke, itu kira-kira pengalaman pada malam hari ini. Kita berada di Sungai Hujan, Muara Sungai Hujan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.